Seru ya main dating apps di umur 23 ini. Gue sulit banget nyari calon pasangan atau teman karena circle pergaulan yang makin sempit. Belum lagi ada pandemi, tapi gue masih agak ragu. Bisa nggak ya gue dapetin ayang atau bestie cuma dari ngobrol online? Karena curhat sama stranger tuh lebih seru kayaknya ya. Makanya gue main lagi buat curhat-curhat gitu aja sih sama nyari teman. Yang paling berasa sih ya sebenarnya itu gue dapet teman. Saat gue coba cari tahu, ternyata gue menemukan fakta yang menarik. Gue lagi nggak pede. Kayaknya gue gak atraktif deh mikir-mikir kayak gitu. Terus gue coba install dating app tujuan untuk memperoleh validasi. Match gue banyak, ya udah gue cakep kayak gitu. Nama gue Jihan. Gue akan kepoin gimana dating apps bisa munculin artificial intimacy buat penggunanya. Dan apakah saat ini kita justru menikmati artificial intimacy secara tidak sadar?